Assalamualaikum. Saya nak share dengan anda adab ketika berhadapan dengan guru. Ada 6 yang saya boleh sharekan dengan anda. Anda boleh reduet video ini supaya memberi manfaat kepada kawan-kawan kita. Yang pertama, apabila berada di hadapan guru, kalau kita nak jalan depan guru, kalau kita nak melintas depan guru, kita kena jalan dengan tunduk, tuan-tuan dan puan. Orang Melayu kita selalu mengajarkan adab ini apabila kita nak jalan depan orang tua. So, adab depan guru pun sedemikian juga, tuan-tuan dan puan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dilarang untuk menunjuk muka masam kita di hadapan guru. Walaupun kita tengah bersedih, walaupun kita tengah stres, tapi kita tak boleh tunjuk muka. Pernah dengar istilah? Jangan buat muka depan guru. So, tunjukkan muka yang manis ceria di hadapan guru. Yang ketiga, apabila guru berkata-kata, beri perhatian kepada perkataan guru. Cuba anggap perkataan guru itu adalah kali pertama kita dengar. Okay? Bila kita dengar perkataan guru, walaupun kita mungkin dah banyak kali dengar, kita cuba anggap, oh, ini first time dengar. Maka bila kita anggap itu first time dengar perkataan guru, maka kita akan memberi lebih perhatian kepada perkataan guru. So, adab nombor 3 dengan adab nombor 4 ni, dia connected. Yang kelima, apabila duduk di hadapan guru, kita kena duduk dengan tawaduk. Jangan bersandar macam raja. Okey, jangan bersandar. Jangan duduk bersandar di hadapan guru. Dan cerita pasal duduk bersandar ni, biar guru kita duduk bersandar. Jangan anak murid yang duduk bersandar. Adab yang keenam adalah sediakan tempat duduk yang selesa. Tempat duduk yang selesa untuk guru kita supaya guru kita boleh bersandar. Kalau guru kita duduk tak bersandar, kita mestilah lebih susah kedudukan kita di hadapan guru itu. Maksudnya, kita kena sentiasalah lagi kurang selesa daripada guru. Kalau guru duduk dalam keadaan tak selesa, anak murid mesti lebih tak selesa daripada guru. Itu cara kita menjaga adab dengan guru kita. So, kita sediakan tempat duduk guru yang selesa supaya kita boleh duduk dengan sederhana. Macam tu dia punya trik dia. Selamat beramal, share video ini.